Bajet 2018 penunjang mimpi tahun 2050. Apakah yang diharapkan oleh rakyat melalui bajet 2018 yang kononnya bajet pilihan raya itu? Bajet 2018 bertujuan memadam api kemarahan rakyat yang sedang marah kerana tidak puas hati. Rakyat bukan mengada-ngada tetapi mereka memang sesak, terdesak dan sengsara. Mengapa rakyat tidak puas hati? Rakyat menghadapi kesan ekonomi yang teruk akibat pelaksanaan GST. Di samping itu, perbelanjaan kerajaan berkaitan kebajikan kesihatan dan pendidikan yang tidak mesra rakyat menambah kemarahan mereka. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan keluarganya pula dilihat hidup mewah dan keluar negara menggunakan jet peribadi mewah yang dibayar oleh rakyat. Kejatuhan nilai ringgit yang turut didakwa sebagai punca kenaikan harga barang seperti tiada penghujung walaupun pemimpin kerajaan masih dalam penafian. Pendatang asing terus membanjiri kota raya. Mereka mengambil alih pekerjaan daripada warga tempatan walaupun tiada kemahiran mereka juga berniaga. Ketika menjawab soalan daripada ahli parlimen DAP Taiping, Nga Koming pada Mac tahun lalu. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Sri Johari Abdul Ghani berkata jumlah kiriman wang yang dihantar balik oleh pekerja-pekerja asing ke negara asal dalam tempoh 5 tahun iaitu pada 2011 hingga 2015 mencecah RM119.6 bilion. Tidak diketahui berapa banyak kiriman wang keluar negara bagi pendatang tanpa izin. Justru keuntungan yang dijana tidak memberi banyak manfaat kepada tempatan. Lalu apa yang hendak dibanggakan dengan sektor ekspor Malaysia yang bergantung kepada pekerja asing ini? Penjawat awam mengharap bonus 2 bulan gaji itu pun tidak kesampaian. Mereka hanya akan diberi bayaran khas RM1,500 yang akan dibuat melalui dua bayaran. Bayaran tersebut akan diberikan dua kali iaitu RM1,000 pada awal Januari 2018 dan RM500 lagi menjelang Hari Raya Aidilfitri tahun hadapan. Jika dibandingkan dengan bajet Pakatan Harapan yang dijangka akan jadi manifesto pilihan raya umum ke-14, Pakatan Harapan berjanji akan menghapuskan GST dan semua tol. Bajet 2018 hanya mampu hapus GST untuk beberapa item yang disebut ialah komik. Entah berapa ramai peminat komik di negara ini. Kerajaan UMNO Barisan Nasional mahu memansuhkan 4 tol milik PLUS Malaysia Berhad PLUS. Tetapi dengan tukaran memanjangkan tempoh konsesi tol lain yang dikendali syarikat itu sebagai pampasan, kata Menteri Keuangan Kedua Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Maknanya kerajaan akan memanjangkan kesengsaraan rakyat negeri-negeri lain yang di bawah kuasanya demi mengambil hati rakyat Selangor, Kedah dan Johor yang goyah. Kerajaan tidak berani menghapuskan GST dan tol. Ini kerana UMNO Barisan Nasional dan penasihat ekonomi mereka kekeringan idea untuk mendapatkan sumber keuangan disebabkan telah melakukan kleptokrasi khususnya melalui Satu Malaysia Development Berhad, 1MDB. Kini 1MDB menanggung hutang yang dahsyat. Kerajaan setakat ini mengelak daripada berterus terang mengenai dari sumber mana syarikat itu membayar hutang International Petroleum Investment Company IPIC sebanyak US$650 juta bersamaan RM2.8 bilion yang dibayar Ogos lalu. Kutipan hasil Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2018 dijangka mencecah RM239.86 bilion. Peruntukan pula RM280.25 bilion. Angka-angka ini datang dari mana? Kita tunggu huraian berikutnya apabila Ahli Parlimen Pakatan Harapan mula menyoal nanti. Rakyat sangat skeptik membaca komen-komen netizen semasa pembentangan secara live. Sudah cukup jelas sejauh mana keyakinan rakyat terhadap bajet 2018 ini. Setakat ini, bajet 2018 yang diwar-warkan sebagai ibu segala belanjawan itu
nampaknya cuma indah kabar dari rupa. Tema bajet 2018 ialah memakmur ekonomi yang inklusif, mengimbangkan keunggulan duniawi dan ukhrawi demi mensejahterakan kehidupan rakyat menuju inspirasi TN50. Rakyat tidak faham maksud tema ini tahun 2050 terlalu jauh untuk digapai.